gitu. Okay Kat, dah tahu. Dah nak habis dah PMSL. So maksudnya netizen, projek aku ni dah nak tamat. But aku rasa macam hujung grand finals dia aku nak buat lain sikit lah. Aku nak buat offline, nak ada one shoot kat sana. Tapi itu bukan yang sebab aku buat video ni. Aku nak buat video ni pasal aku nak buat opening scene ya, menggunakan stop motion graphic sikit. So aku ada plan sikit nak buat untuk opening. Aku nak macam pegang whiteboard, lepas tu ada logo yang dia tampal ke kat whiteboard tu, tapi aku nak orang berbeza yang pegang. So dia macam dia boleh posing macam mana dia nak lah. Dan aku buat macam stop motion and dia orang bagi nampak lebih menarik lah. Aku pun nak eksperimen, so aku nak cuba. So jom kita pergi design sikit, kerana takkanlah kita tak nak ubah ke sikit netizen punya logo. So aku nak buat macam offline ke apa ke. Ya, okay. So this is going to be print on L4. Lepas aku nak gunting yang aku nak tampak ke whiteboard. So nanti bila kat event, aku nak fans pegang yang tak ada gambar mana-mana. Dan buat macam time lapse. Because if it's a whiteboard, it's going to be rectangle. Print! Hey, be approved! Okay, dah settle. So aku akan bawa esok. Hopefully boleh tahan untuk 3 hari lah benda ni. Negatif je diri. Jumpa korang kat sana. Sebelum kita pergi naik atas ke event, aku mau sampai ke parking ni. Jom kita kira dulu berapa banyak gambar kita perlu untuk selesaikan projek kita ni. So aku nak opening ni ada 5 saat. So dalam 1 saat tu adalah 24 frame per second. So video total ni adalah 25 frame per second untuk 1 saat. So setelah cerita 1 saat kita perlukan 25 frame lah. And dalam 25 frame kita perlukan 5 saat. Calculatekan semua adalah 120 gambar yang kita perlukan. Okay, untuk dapatkan 5 saat punya opening yang aku nak buat ni. So okay, not that hard, tak susah sangat. Kalau kita bagikan untuk 3 hari, pasal event yang 3 hari, sehari kita perlukan 40 gambar saja. Tapi untuk selamat, sehari kita ambil 50 gambar. So that kalau ada yang rosak ke, gegar ke, you know, apa-apa masalah yang ada lah, kita ada backup untuk yang lain. So jom kita naik atas, kita set upkan tempat event untuk buat benda biasa dan juga untuk kita punya opening. And let's see how it goes. Let's see my reaction to the stage. Aku tak tengok lagi. So kita tengok stage macam mana. Baru je sampai ni. Betul-betul pakai aku betul-betul depan. Oh damn, besar lah. Besar. Puan hati. Tapi dia orang tak boleh tengok daripada tingkat satu. Dia kena pergi naik ke tingkat dua dulu. Bapak. Event belum start lagi, kita masih lagi set up. Stok semua dah sampai dah untuk 7-9 punya merchandise. Jersey dah ada, sekarang ni dah ada pula muffler. Ada apa dia nama? Muffler? Entah, dia letak kat bahu tu. Benda pun dah settle dekat dah. Alah, dah pula dah. Aduh, siap member kena edit daripada lantai weh. Kesian dia. Password tak ada. Password, man! Event tak start lagi. Tak ramai sangat orang. Sekarang ni dah 3 jam. Tapi aku ada 6 je gambar pun tau. So sehari kita perlukan 40 atau 45. Paling teruk aku guna staff dia lah untuk ambil gambar. So semalam dah habis. Ini hari kedua. Baju lain segala. Tak ramai orang. Like serious tak ada orang langsung untuk aku nak tangkap gambar untuk projek ni. Today I'm just change the concept a bit. Tak payah mengharapkan kat orang, tapi still do the same style. Maksudnya gambar kat tengah, tapi aku letak ke tempat random. Tengok dulu macam mana. Semalam aku rasa aku dapat 6 gambar je. So hari ni kita ada lagi banyak lah, dekat 80 gambar yang kita kena ambil. Aku tak sempat nak record banyak sangat pasal aku fokus pada kerja segala. So ini dah habis event. Aku dah sampai ke office, video sebenarnya dah upload dah. So let me just tell you the process apa yang ada. So betul aku ambil banyak gambar scenery daripada orang pegang yang tak ada gambar sahaja. Tapi ada juga benda yang aku belajar dalam proses ni. First thing is, kalau dia orang pegang gambar tu, kalau dia orang pegang, dia orang tak boleh letak kat perut tau.
It's more like kau kena letak sepi muka dekat dengan muka. Pasal gambar yang kita ambil, kita still kena zoom in pasal nak centerkan, nak centerkan whiteboard tu lah. And disebabkan kebanyakan dia pegang kat bawah saja, dia macam santai pegang kat bawah, tak nampak muka langsung selepas aku zoom in. So I think in the future, kalau siapa-siapa yang nak buat ataupun kalau aku nak buat benda ni lagi, aku akan letak dekat dengan muka, and so that walaupun aku zoom in kat whiteboard tu, muka talent ataupun muka guest tu mesti ada in frame jugalah. So that's one of the thing yang aku buat. The second thing is aku tak plan sepenuhnya. Aku banyak sangat benda aku kena tukar. Pada penghujung je aku guna dalam 30 hingga 40 gambar dia in total untuk 5 saat. Pasal betul satu saat ada 25 frame. Tapi kalau contohnya aku guna satu frame satu gambar, dia jadi terlalu lanjut and dia tak nampak secantik. So apa yang aku buat adalah dalam satu saat aku guna dua gambar. Itu timing yang paling perfect supaya orang boleh nampak apa benda sekeliling, tapi dia cukup laju untuk dia nak tukar scenery ni lah. So at the end of the day, kalau aku betul-betul buat, sepatutnya aku buat mock-up lah. Aku guna separuh saat satu gambar saja untuk aku dapat kat total 4 saat tu. Tapi yang paling bagus ni, aku ada add-lib atau tambah sikit supaya jadi smooth transition. Aku baru terfikir pada hari terakhir tu macam mana aku nak mulakan timelapse, nak mulakan konsep ni. Aku still tak tahu nama dia apa. So aku sebenarnya tak terfikir macam mana nak mulakan timelapse ni dan juga habiskan timelapse ni. So aku terfikir untuk campakkan whiteboard ke atas bendera same line yang diorang tutup kotak, supaya itu pembuka dia dan memulakan dia punya timelapse penukaran gambar satu demi satu. Dan penutup dia, aku akan pegang whiteboard depan kamera turun ke bawah supaya revealkan host, iaitu Bang Parang. So that's alhamdulillah, and that time aku baru terfikir macam mana buat, and aku adapt lah. I think that's untuk sampai kat luar sana yang teringin nak buat video macam ni, kau kena macam tu. Kau tak boleh nak ikut buku saja, kau kena macam tukar sikit, and it's nothing wrong untuk menukarkan. So kalau contoh aku nak buat benda macam ni, apa benda aku akan improve? First, aku akan lajukan lagi time dia penukaran gambar. Tadi aku buat satu saat dua gambar kan, kemungkinan lepas ni kalau aku nak buat lagi satu saat empat gambar, supaya dia lebih rasa snappy sikit untuk penukaran. Selepas tu aku akan plankan lagi bagus. Maksudnya dalam video tu, ni aku play kejap, kalau video ni pada penghujung tu aku letak digital zoom so that dia akan gam dengan aku pegang whiteboard, tak nampak begitu smooth. Kalau lagi smooth, gambar yang aku ambil tu aku plankan untuk aku zoom in, itu akan nampak lagi perfect daripada aku buat digital zoom macam ni. So itu yang another thing aku akan buat. The third thing is scenery terlalu sama. It's better kalau aku pergi ke tempat yang backgroundnya penukaran warna dia lebih berbeza. Nampak lagi cantik kalau diorang penukaran dia akan lagi, dia penukaran background dia nampak lagi jelas, lagi sedap daripada terang, gelap, pada terang balik. Not that fun. It's not that fun. I think this is a success. Aku rasa macam berjaya jugalah. Tapi macam mana feedback korang? Korang rasa ni okey ke? Ke buruk? Hopefully you guys suka dengan vlog aku kali ni. Kita jumpa di video akan datang. Bye!